Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Hingga kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawatuhi salam kita hadiahkan tupatang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil kiamah buat sahabatku dan saudaraku dimanapun berada. Semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sugeng dalu, selamat malam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua yang masih dalam keadaan sehat bisa kembali beraktivitas. Buat panjenengan sehat selalu dan banyak rezeki, selalu dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pusaka terbaru yang akan review pada malam hari ini. Ada salah satu pamer yang cukup menarik ya sahabat-sahabatku dengan warung ini Kayangan Yogyakarta. Ini penduknya perak ya. Ini penduknya perak. Ini handle-nya tulang kayaknya ya. Tapi kalau nanti ingin diganti handle-nya mendaknya enggak masalah. Ini brojol tri pamer ya. Penduknya perak ini. Nek handle-nya atau ini loh, ini kan mendaknya model-model lombok-lombok ya. Tadi nganggur tak pakai, tapi kalau nanti ingin ganti ya enggak masalah. Brojol penduknya perak ini, brojol dengan pamornya pamor tri pamor ya, tri pamor itu tiga pamor ya, jadi satu bilah terdiri dari tiga pamor. Nah, ini panjangnya 31 ya. Nah, tri pamor tidak terlalu di bisa 31 cm. Neng pamornya cukup menarik. Ini salah satu pusaka atau salah satu pamor yang memang layak sekali diagem atau dimiliki gua ageman ya. Tri pamor brojol masuknya tri pamor itu tiga pamor, jadi satu bilah terdiri dari tiga pamor, yang paling bawah itu pusar bumi, terus di tengah-tengah itu ada lawe saukel, dan di ujungnya itu ada kayak satrio minayungan ya. Ini cukup menarik lah, cukup menarik, masuk di era tangguh estimasi Tuban pinggiran ini, Tuban pesisir yang ngarani ya. Pamore cukup menarik ya sahabat-sahabatku. Yang jelas kalau dijelaskan atau ya filosofinya memang cukup banyak ini ya, karena satu bilah itu terdiri dari tiga pamor, ada pusar bumi, lawe saukel, satrio pinayungan, lengkap lah ini. Cukup bagus ya, kalau menurut saya ini salah satu pusaka yang memang layak sekali di gua ageman ya. Tidak panjang, 31 panjangnya ya. Nek keris tuwa ini sebenarnya ya cilik-cilik, kerisnya 31, 33 ya. Trimamor ya. Yang jelas dialirawatkan atau dimaharkan dengan maharnya 5 juta. Main ego enggak apa-apa nanti. Yang jelas cukup bagus ini. Ya, ini penduknya perak. Ini penduknya saja 500 saya beli. Penduknya 500. Ya. Nanti kalau kurang detail ataupun kurang jelas, nanti bisa japri di nomor kontak saya, nanti bisa tak kirimin foto lebih detailnya. Yang jelas pusaka tersebut dengan dapurnya dapur brojol, tri pamor, tanggulnya masuk Tuban pesisiran, Tuban pinggiran nek ngarane ya. Kabilahnya Tuban pinggiran. Nah. Ini dapatnya sudah lumayan saya. Yang jelas pusaka tersebut dialirapatkan atau dimaharkan, semoga pada malam hari ini keris tersebut ketemu jodohnya. Apik kerisnya ya, penduknya beda perak, jadi seneng nyawang kalau pamornya bagus. Ini pamornya cukup bagus lah ya lo. Nah, semoga pada malam hari ini pusaka tersebut ketemu jodohnya. Cukup pingit, cukup ya wis lumayan lah nek menurut saya, udah lumayan. Maharnya atau mas kawinnya 5 juta ya. Nanti kalau meh nego ya tidak banyak-banyak negonya. Ini nanti kalau ingin diganti ya bisa nanti diganti. Ini memang mendaknya slotnya slot lombok ya.
tak pakai lah minggu kok disawang rodok pantes agak pantes tak pakai, nanti kalau ingin diganti nanti bisa diganti. Yang jelas dialirohatkan atau dimaharkan dengan maharnya 5 juta kalau mau nego tidak apa-apa nanti, tapi ya jaga aja. Terus yang kedua ini belum tak setel, ada pamor gajah gelar ini besok mau nyetel ke tukang ya tuh. Marongkone iras ya, iras ini rembalu, nanti paling besok lah, besok tak bawa ke tukang. Belum tak setelkan, neng tak review sekalian. Masih plastikan ya, panjang risa ini. Pamor gajah gelar, dua garisnya dua ini. Ya, pamor gajah gelar itu simbol sebuah apa ya? Nek ngomong gajah gelar itu simbol kejayaan sebenarnya. Gajah gelar itu memang semangat. Menimbulkan semangat tinggi, semangat pada pemiliknya. Yang jelas gajah gelar, yang dibilang gajah gelar itu simbol sebuah kejayaan. Nah, itu dari segi gajah. Jadi sebutnya gajah gelar ya. Jadi secara tidak langsung filosofinya memang membangkitkan semangat juang yang tinggi pada pemiliknya. Itu dari filosofi gajah gelar. Dia mirip baju mili, ini garisnya dua. Ada yang dua, ada yang tiga. Tiga maksudnya Tejo Kinurung ya, dua ya. Bagus pamornya ini, tidak putus kok, tidak ada putusnya. Maksudnya sama, dapurnya dapur brojol. Loh. Ini belum tak menyai, masih pastikan. Gajah gelar dengan dapurnya, dapur brojol dengan warongone Ladrang Surakarta iras ya, kayu terbalu. Yang jelas memang pusaka tersebut dialih rapatkan juga atau dimaharkan dengan maharnya 2.200.000. Ya, iki sekarang mencari keris yang agak sedikit bagus, agak sedikit susah. Ya, kadang ya wes dapat, kadang ya sudah lumayan dapatnya ya. Kadang kalau keris yang bagus-bagus itu sekarang dapatnya sudah di pemakai, bukan di lokasian, bukan apa ya, di desa-desa bukan. Memang sudah bekas pemakai lah. Jadi maharnya itu ya wes lumayan sebenarnya ya. Kalau di lokasi keris jelek-jelek biasa-biasa itu loh ya. Terus sekarang ya agak sedikit susah sekarang. Oh, seperti ini. Ini tidak ada putusnya loh pamor ini. Utuh. Maharnya 2.200.000. Kalau mau nego enggak apa-apa. Warungnya bagus. Ladrang Surakarta, warung kok iras dengan kayunya kayu terbalu. Nah, besok mau tak setelkan warungnya baru. Monggo nanti kalau buat sahabatku, buat saudaraku ketika nanti berkenan dengan pusaka tersebut, nanti bisa japri panjang kerisnya 3536 ya. Tuh kelihatan ya. Tanggungnya masuk di era Majapahit akhir ini. Majapahit akhir. Mesinnya ketok lumer kalau dimenyai. Majapahit akhir. Jadi Majapahit akhir itu ya masuk ke sudah era-era Mataram awal ya. Ini bukan Mataram Senopaten, bukan. Ya. Yang jelas dialih rawatkan ya sahabat-sahabatku, brojol dengan pamornya gajah gelar. Tanggonya ya Majapahit akhir dengan warongkone Ladrang iras kayu berembalu dengan mas kawinnya atau dengan maharnya 2.200.000. Kalau mau nego ya nego enggak apa-apa. Nek masih untung ya tetap tak kasih, kalau belum ya nanti dulu. Semoga pada malam hari ini dapur tersebut, pamor tersebut ketemu judulnya. Cukup apik pamornya, enggak ada putusnya ini ya. Nego koleksi go ageman ya cukup pantas. Ya, wes ya. Ya nanti kalau panjenengan berkenan cocok dengan pusaka tersebut, nanti langsung japri di nomor kontak saya. Nanti di kolom deskripsi ada nomor kontak saya. Bagus pamer ya, do ada yang putus ya. Nanti kalau kurang detail tak fotokan lah. Ini juga saya belum foto kayaknya ini. Saya tak review dulu sebelum besok di setel. Paling besok tak setelkan warung kok. Yang berikutnya ada. Ini ya apa do? Warongkone ya Ladrang iras juga ya. Kayu terembalu apa kayu gembel jati ini. Kayak terembalu ini do warongkone. Ini juga belum tak setelkan warong apa selotnya ya ini lho. Tak kasih selot ning belum tak setel. Paling ya juga besok. Tilam upih pamore kulit semongko pedharian kebak. Tanggungnya juga Mataram. Tilam upih ini juga cukup lumayan. Apik kerisnya nyandang rongkone iras. Oh, iras. Besok digebek lagi ini. Oh, rongkone nyandang bagus ya sahabat-sahabatku. Masih plastikan. Masih plastikan. Yang jelas juga diari rawatkan atau dimaharkan ya sahabat-sahabatku. Tilam upih pamornya kulit semongko pedarian kebak ya. Oh, ini besok tak setel selotnya baru ke tukang.
Ngapain Chris ya, guys ya. Pamor kulit semangka terus dari harga bak. Motifnya motif kulit semangka. Meteorit putih, putih pamornya ini ya. Dengan mas kawinnya atau dengan maharnya 1,5. Nego enggak apa-apa tipis, yo kakek negonya. Karena ya nek memang sudah nyandang bagus ya memang wis sakmono ya. Parangi ngrongkone iras. Pamornya cukup lumayan pantas disawang. Ya, maharnya 1,5 nego ya enggak apa-apa jangan banyak-banyak. Tilam upih pamer kulit semangka meteorit tangguhnya masuk di era Mataram. Kalau dari segi kulit semangka, tuah dan filosofi memang untuk pergaulan. Jadi meluaskan ya. Meluaskan seseorang dalam pergaulannya dan diterima di masyarakat-masyarakat tertentu. Masyarakat lah intinya juga pergaulan lah intinya kalau kulit semangka itu larinya pada pergaulan. Ya, terus putih meteorit ya. Bagusnya itu ada meteoritnya putih-putih itu loh. Itu maksudnya multifungsi. Kalau ngomong meteorit itu tuah dan filosofinya multifungsi. Bagus garis saya tuh. Yang jelas juga dimaharkan dengan mas kawinnya atau dengan maharnya 1,5. Nego enggak apa-apa nego. Yo jakake. Wis kira-kira dhewe lah kira-kira sendiri. Ya wis ya cukup jelas ya sahabat-sahabatku. Dapur tilam upi dengan pamornya yang cukup sederhana yaitu kulit semangka meteorit dengan mas kawin atau dengan maharnya 1,5. Warungnya apik iras. Terus yang terakhir ini yang tak review 4 pusaka. Yang terakhir ada Jalak Sangu Tumpeng. Oh, warungnya kayu terbalu juga ini rata-rata ya terbalu soalnya. Yo. Jalak Sangu Tumpeng pamore Wahyu Temurun. Jalak Sangu Tumpeng itu salah satu dapur yang memang banyak dicari di setiap kalangan. Rongone apik juga ya. Oh. Nyandang apik. Jalak Sangu Tumpeng pamornya pamor Wahyu Temurun. Pamore Wahyu Temurun ini. Ini cilik-cilik raketok ya, pamornya Wahyu Temurun ini dapatnya sudah lumayan utuh kerisnya ya. Jalak Sangu Tumpeng itu sosok burung jalak, sosok yang menggambarkan burung jalak yang memang terbang leluasa dan pulang bisa membawa bekal. Setelah mendapatkan bekal barulah diarani tumpeng, tumpengan selametan. Itulah dari segi filosofi keris Jalak Sangu Tumpeng. Kalau pamor Wahyu Temurun mungkin sudah sering saya sampaikan terkait dengan pamor Wahyu Temurun. Ini belum tak penyakit juga ya, masih pastikan. Yang jelas dialirawatkan atau dimaharkan dengan maharnya 2 juta. Ini dapatnya ya wis standar. Ambilnya sebenarnya tidak banyak ya. Warung-warung api iras nyandang dengan maharnya ya 2 juta. Kalau mau nego ya nggak usah banyak-banyak dikit karena memang ya wis standar lah standar 2 juta insya Allah cukup standar ya. Warung-warungnya masalahnya nyandang api ya. Tak sebutkan lebih dekat. Jalak Sangu Tumpeng maksudnya ya. Apik kerisnya utuh. Jalak Sangu Tumpeng itu salah satu dapur yang memang sering dicari di setiap kalangan bahkan dicari setiap pecinta atau sanaji. Itu sering lah. Mesti kadang-kadang mesti duwe ya. Jalak Sangu Tumpeng. Ini juga belum tak menyae wis ya cukup jelas ya sahabat-sahabatku. Keris Jalak Sangu Tumpeng dengan pamor Wahyu Temurun. Wahyu Temurun itu salah satu pamor yang memiliki kelebihan ketika sang pemiliknya berhadapan dengan masalah atau problem, dia akan selalu mendapatkan petunjuk atau jalan keluar. Itulah dari segi keunggulan pamor Wahyu Temurun. Monggo nanti ketika panjenengan berkenan dengan keris Jalak Sangu Tumpeng, nanti silakan japri warungnya juga nyandang apik. Dengan maharnya atau mas kawinnya 2 juta. Kalau mau nego yo aja akeh lah. Karena wis standar lah standar. Wis ya sahabat-sahabatku mungkin cukup itu yang bisa tak sampaikan pada malam hari ini. Ada 4 pusaka, ada sebagiannya belum tak setel warongko. Nanti besok mau tak setelkan dulu ya. Ini sudah tak review kadang agak sedikit telat dari segi maranginya, dari segi apa moles rongkonya itu sedikit telat. Ini juga sedikit telat ya. Saya maranginya di Surabaya juga, permakan warongko juga agak sedikit telat. Kadang videonya nggak bisa posting setiap hari, kadang sehari sekali, dua hari sekali ya. Dibantu doanya, semoga tetap semangat berkarya, uri-uri budoyo. Semoga
juga membawa manfaat baik buat semuanya, buat diri kita dan orang lain. Wes tak tutup dulu, salam rayu, salam budaya dari saya Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Akhirus salam, wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.